Halo guys, ketemu lagi bersama gue di channel ini. Channelnya Pemalas. Di video dokumentasi kali ini gue mau coba bikin video dokumentasi untuk cara bikin video seperti ini nih ya. Musik untuk tidur, musik hujan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah cara mudah kita untuk bikin konten, iya kan? Iyalah, bikin konten, konten video. Lihat deh, di sini dia bikin live 24 jam per 7 Rain in the Dark Moon. Aduh, ribet. Nah, di sini juga ada tuh dia lagi live. Ini masih ini aja nih. Diulang-ulang sama mereka. Dan teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat nih ya, ini 11 streaming 11 jam yang lalu, 7.000 penontonnya. Ini 3.000 sedang menonton. Ini masih live nih. Ya kan? Kalau kita lihat ya, bikin video ini tuh enggak terlalu sulit. Nah, seperti ini. Diskon barang dapur. Iklan. Bentar ya, kena iklan. Gua ganti dulu tab-nya. Oke, masih iklan. Benar-benar dah. Nah, ini dia udah selesai. Teman-teman bisa lihat kan? Cuman gitu aja loh. Tuh. Dia cuman kasih apa namanya ini? Background hujan, belakangnya ini kayak mungkin halamannya dia ya. Terus ini ruangan yang gelap. So, kayaknya ini tidak terlalu sulit, kawan. Mari kita coba. Oke, langsung saja kita gaskan. Karena ini lumayan 17.000 view 31 Januari. Wow, sekarang baru tanggal 7 ya. Tanggal 7 kah sekarang? Nah, dan dia punya tag juga nggak terlalu banyak. Subscriber juga masih disembunyikan. Sepertinya ini channel baru. Kita lihat video-videonya seperti apa. Wow, ternyata video-videonya tentang hujan semua. Untuk teman tidur, ya enggak? 24 jam, 24 jam. Wow. Sebenarnya ini bisa sih. Bisa banget kalau kita mau download. Dia punya video satu channel, baik kita kena download format video atau format MP3 buat kita olah lagi, bisa banget. Bisa, teman-teman tinggal download aja kayak ini, teman-teman tinggal download. Cuman siapa yang mau download 24 jam? Dan kalau di render juga pakai PC kayaknya pegel nunggunya deh kalau di render 24 jam. Oke, sebelum kita mulai bikin video dokumentasinya, rokoknya dibakar dulu guys. Kita akan coba nyepam. Di sini gue udah siapin nih, siapin semua bahannya. Ini ada kota, ini ada apa namanya overlay hujan, di sini ada green screen hujannya, di sini ada suara hujannya, dan ini yang penting, backgroundnya. Background di sini gua download dapetnya PNG ya. PNG, jadi di jendelanya ini dia masih apa namanya ini? Ada langitnya. Dan kita harus potong. Nah, gua potong, gua simpen jadi PNG dari JPEG. Jadi backgroundnya belakangnya ini bolong. Nanti kita kasih kota. Oke, gua masukin dulu deh. Mana nih? Bentar. Gue masukin dulu bahan-bahannya, ya kan? Nah, bahan-bahannya udah masuk nih. Gue tarik dulu cas. Nah, dia bolong nih. Dia bolong, tapi dia ukurannya kurang gede, tidak sesuai dengan gue punya kampas. Jadi, kita perbesar sedikit. Gua naikin
Bentar. Hih, gak mau diem. Oke, sudah gua naikin. Terus yang kedua gua kasih ini. Apa ini? Hujan. Hujannya terus gua masuk ke, gua klik dua kali, gua masuk ke Chrome. Tempel dulu deh biar gampang warna hijaunya ini deh. Tes. Nah. Hilang semua. Coba kita play. Wow, terlalu hijau ya. Sebentar, kita ganti lagi. Jangan terlalu hijau lah. Kita play. Ya, hilang lagi semua. Ini dong, guys. Nah, nih udah mulai ngetlak-ngetlak dia. Oke. Kita okekan saja. Aduh. Ini mau gua samakan seukuran jendela. Gitu ya. Langsung aja lah gua hajar dua. Nah. Gitu kan? Ini gua naikin di atas deh. Bentar dulu. Ini kita panjangin. Mana dia barangnya? Brengsek, barangnya enggak kelihatan. Tuh. Oh, karena dia belum ada kotanya. Kita kasih dulu kotanya belakangnya lagi. Ya, rusuh lu. Rusuh lu. Gua nyusunnya enggak benar nih. Nah, ini kotanya nih, mana kotanya nih? Nah, oke, gue udah taruh urutan dan di hujan yang overlay ini kita masukin komposit. Apa nih namanya nih? Compositing. Masukkan ke light dan backgroundnya sudah terlihat. Nah, hujannya nggak deres ya. Hujannya nggak deras nih mulai dari sini nih. Ini potong aja nih. Ntar kita potong dulu. Apa yang gue potong? Nah di sini kan dia nggak tampil nih teman-teman. Bentar. Dia sebenarnya bukan enggak tampil ya. Dia tampil kono. Cuman tidak terlalu jelas sama background-nya. Oke, enggak masalah. Coba ini kita perjelas. Nah. Agak gua perjelas dulu. Mouse-nya gimana sih? Mouse gua rusuh, coy. Gini aja ya biar kelihatan agak ngembun-ngembun kan? Bener nggak? Nah, tuh, oke. Tuh, widih. Is. Oke, kita gaskan. Jangan kelamaan. Nah, di sini gue punya video itu segini ya. Di sini kosong nih. Oke, aduh. Ini gue ambil aja sih. Nah, yang terakhir ini kita masukin suaranya nih. Suara hujannya. Bentar. Nah. Kita akan masukin suara hujannya. Kita coba. Nah, ini adalah suara hujannya.
hujannya deras teman-teman. Jadi bikinnya itu gimana ya, karena kita kan pemalas nih, kita jangan bikin ribet gitu loh. Oke, gambarnya kita coba naikkan dulu gambarnya. Gambarnya ini coy, mau gue coba naikkan. Nah ini loh maksudnya, naikkan dulu sebentar sedikit, ambil view-nya yang wow inilah. Nah jadi kan gampang. Oke, karena di sini dia ini gue cuman punya sampai sini framenya. Mana nih sampai sini nih, sampai sini gue punya frame. Iya enggak? Nah, gue potong aja ini. Potong. Nah, ini udah gue potong. Dan kita periksa dulu nih teman-teman. Oke. Ketika dia di sini, dia udah enggak ada lagunya nih. Lagunya habis. Gue lupa. Kita mau nyocokin ngikutin durasi lagu. Berarti ini gue potong-potongin dulu semua. Wih. Apa ini kekunci ya? Nah. Oke, kita delete. Nah, teman-teman ini udah sampai sini sini. Nah dia mati. Oke, gua udah ulang. Nah, durasi video gua ini cuman 1 menit. 1 menit, dan gua mau perpanjang sedikit lah. Gua copy jadi 5 menit lah ya. Kayaknya 1 menit terlalu gimana gitu. Terlalu cepet guys. Ini ada jeda gak nih kalau gini? Ada jeda, tempel. Anjay. Goblok. Gua lupa ngopi suaranya, coy. Ulang. Kontrol aja lah. Kopi. Paste, tempel. Nah kan dia bakalan seperti ini terus nih, dia bakalan mengulang-ulang terus. Gue mau bikin sampai dia durasinya di 5 menit. Seharusnya sih minimal 10 menit ya. 3 4 5. Tapi karena gue males, jadi gue bikin durasinya di 5 menit. 5 menit aja udah pegel ngerendernya. Nah, oke. Jadi ketika sudah selesai seperti ini nih teman-teman, kopinya diminum dulu, santai. Kita tinggal render. Gue tinggal render, ini gue rendernya Rain for Sleep. Oke, kita akan produksi video ini di channel baru kita rutin 3 video seminggu. Oke, gue render dulu. Cuman kayaknya gue tadi lupa deh resolusinya berapa, jadi gue stop. Kita ulang. Resolusinya 1920. Gua oke, okay, good. Gak usah terlalu besar. Enable GPU video encoding. Gak usah, CPU aja. Jadi setelah tadi gua lupa resolusinya, sekarang gua lupa ganti namanya. Bodo amat lah. Nanti gua ganti lagi pas upload. Oke, okay?
Nah, sekarang kan gue cuma bikin videonya 5 menit nih. Gue mau bikin dia ini nanti jadinya pas di live kan itu 2 jam atau 3 jam pas di upload. Dengan cara gue uploadnya itu nanti via live streaming. Oke, kalau perlu nanti gue live streaming kan 24 jam. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cara live streamingnya versi gue, versinya si pemalas, nantikan video part 2 nya setelah video ini selesai di render. Oke, jangan lupa cek link deskripsi, nanti gue taruh di link deskripsi. Oke, video next part 2 nya sampai ketemu lagi di video dokumentasi selanjutnya. Say thank you.